Halo teman-teman, kali ini kita bakalan melanjutkan untuk bermain di Heroes Fair bareng si Momo bikin rugi. Untuk lanjutin wahana-wahana, dia makan apa lagi wahana-wahana yang belum kita naikin? Kita lihat dulu di sini. Oh, makan ice cream dia. Kita pesan juga ini. Oh, orangnya. Di sini keren ya orangnya, kalau misalnya kita beli tuh dia kayak apa namanya? Yang respon gitu. Kayak ada animasi dia lagi ngebikin gitu maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutin mainin beberapa wahana yang belum kita naikin ya. Kita coba muter-muter di sini, saya coba yang ini dulu nih. Ini kayaknya food court-nya gitu ya. Ini apa nih, Mo? Burger. Orangnya lagi bikin. Kok bisa gitu ya? Tuh, keren. Oh ya, ada animasinya, dia lagi bikin burger. Ini udah jadi nih kayaknya. Yoi. Keren juga ya. Kita mesen apa nih? Nah, ini aja. Veggie burger. Yoi, biar sehat makan sayur. Oke, kita tungguin dulu dia animasi ini ya. Animasi bikin burgernya, baru nanti tinggal kita makan. Yoi, okenya ya mirip-mirip kayaknya. Yang tadi punya si Momo ada kayak cheese-cheese-nya gitu. Oke, kita coba ke atas dulu di sini. Ini kayaknya khusus buat food court. Jadi, kalau misalnya abis main lapar, nah kesini gitu ya. Yoi banget, ini masih rame nih orang-orangnya nih. Tapi mereka tidak bergerak, kalau bergerak ngeri juga ya. Lagi main sendiri, tiba-tiba gerak sendiri. Terus jawab sendiri, itu mengerikan. Oke, kita coba-coba muter-muter lagi ya. Mainan mana yang belum kita naikin? Kita belum naik roller coaster-nya, Mo. Tempat yang biang lala. Oh, di bawah sini kayaknya kemarin saya lihat ada sesuatu nih. Mau kemana lagi? Sini, Mo. Tempat yang biang lala. Udah nyampe belum? Lah, di mana itu? Ini biang lala yang ini. Yang naik. Nah, tangga. Nasib. Nah, di sini nih. Di sini kalau enggak salah ada kayak apa gitu. Nah, di bawah sini salah. Bangunan ini, bangunan yang kanan. Ada. Nah, ini. Mobil-mobilan bombongkar ya. Naik dulu. Yo, ibu gerak gini ya. Wow. Ini emang harusnya kayak main di server gitu ya. Jadi rame orang ya kalau sendiri dong ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu seru ya. Saya main muter-muter gini kocak juga ya. Ini mod-modnya loh yang bikin ngeri juga ini. Maksudnya orang yang apa namanya ngedesainnya ya. Coba ikutin jalan yang ini deh, kita ke belakang. Ini pintunya sebelah mana? Saya tidak paham. Ini kayak jalannya jauh banget. Ini kayak tempat yang kemarin deh. Iya kan? Yang kita naik ini nih. Oh, nembusnya di sini. Kemarin kita dari sini. Terus berarti sekarang kita ikutin ininya jalannya. Yo, ini sebenarnya tertolong sama dia tuh ada kayak efek gitu yang bikin kita jadi lari cepet ya. Jadi agak lebih cepat kalau misalnya lama-lama juga ya, terlalu lama malah bikin emosi jiwa gak nyampe-nyampe ya. Yoi, gara-gara ini emang dia bikinnya emang agak jauh kan ininya. Yoi, ini rame banget. Waduh, ini kenapa nyangkut lagi? Wah, si Bawang sudah terdepan. Ini kita malah kayak lomba lari ya. Waduh, ini kayak lomba lari pagi nih, CFD kayaknya nih. Wah, di depan ini nih. Ini kayaknya kerangkeng sesuatu nih. Coba kita naikin ya. Ini wahana apa lagi nih? Wah, ada prajurit-prajurit. Oh, ini. Oh, ini ya kayak main tembak-tembakan gitu ya. Wah, kayaknya menarik. Cuman saya gak ngerti gimana cara masuknya ini. Oh, gini. Wah, ini keren juga nih kalau rame-rame nih. Cuman tembak-tembakan. Yoi, mantap jiwa. Oh, bukan tembak-tembakan. Oh, ini. Apa kayak paintball gitu ya. Kayak Splatoon ya. Waduh, gamenya ini. Oh, itu ada skornya di kanan. Jadi yang lebih banyak siapa gitu. Oh, ini kalau udahan kita tinggal lepas si apa tembakannya. Ini kalau rame-rame sih seru. Kalau sendiri begini kayak orang aneh ya. Aduh, ini aneh juga nih. Tapi keren maksudnya idenya loh. Waduh, mantap jiwa. Emang ini orang yang bikin emang bener-bener niat ya buat bikin temparknya ya. Waduh. Nih, tapi kalau lama-lama begini ya, bikin rugi juga ya. Oke, paintball. Kita coba lagi naik wahana yang lain. Kita belum nemu jalan ke roller coaster-nya nih. Apa ini ya? Ini ada tanda-tanda kayak MotoGP gitu. Ini. Oh iya, ini bener nih dia roller coaster-nya nih. Nggak kelihatan di bawah. Ini nih. Kita tinggal naik terus pencet ya. Ayo naik, Mo. Di klik kanan. Bisa nggak? Oke. Oke, akhirnya kita menemukan roller coaster-nya. Ini yang mau dinaikin dari kemarin. Oh, bisa maju mundur gitu ya. Si Momo ngapain? Coba lihat tuh. Ah,
Aduh, maju mundur, maju mundur, jatuh aja. Oke, wah keren. Kita lihat dulu ya. Oh, lihat detailnya, detailnya. Oh, ini emang bener-bener kayak ini ya, kayak dia kan ngangkat gitu kan. Maksudnya ini kan serialnya ngangkat ke atas gitu. Ada animasinya. Kalau yang aslinya kan emang gitu kan. Jadi ada yang ngangkat, terus dibiarin turun gitu. Wah, ini keren banget. Emang detailnya, dia bikin comment blocknya, dia bikin desain ininya semuanya. Waduh, ini emang the best ya emang nih. Kayaknya gak, yang bikin bukan satu orang deh. Kayaknya rame-rame gitu ya. Saya kurang paham nih. Soalnya katanya banyak yang bilang waktu itu ini map terbaik gitu, masalah apa namanya, wahana-wahana gitu. Wah, emang the best sih. Saya akuin ini emang luar biasa emang. Wah, ini kita udah di puncak nih. Yoi, tinggal waduh. Ya. Waduh, ini apaan? Kok bisa jadi? Waduh, kenceng banget. Waduh, ini berbahaya nih kalau asli. Wah, tiba-tiba begini coba. Wah, kayak ada efek kayak gitu. Waduh, ini waduh, wahana The Flash ini. Waduh, wah, tapi panjang juga, lumayan ini. Cuman ini kayak dikasih efek gitu jadi lebih cepat. Waduh, cuman beberapa menit. Ini soalnya kayaknya kalau weekend nganternya penuh, makanya kalau liburan penuh, makanya dicepetin gitu ya. Waduh, boleh juga, tapi asli keren. Bisa gitu, cepet banget coba ya. Jalannya kemana lagi nih? Kayaknya di sini nggak ada jalan lagi ya. Nggak ada jalan kayaknya mau. Kayaknya mesti bolak. Waduh, kalau mesti balik lagi, berbahaya nih. Emang nggak ada jalan di petanya juga kayak. Tapi harusnya kan bisa ditembus tuh. Kayak yang daerah coklat-coklat kayak di sini bisa deh ditembus deh. Jadi kita loncat aja gitu. Coba lihat ya, kalau siapa tahu ada apa yang bisa diloncatin, loncatin aja. Ah, ini bisa nih. Lewat sini mau. Ini ada jalan. Udah di sana. Oh iya. Ngapain lewat dalam, orang di sini ada jalannya, di jalan coklat. Waduh. Udah jadi bolak-balik kita. Ini di jalan coklat enggak kelihatan. Nah, ini baru kayaknya nembus ke tengah permainannya, maksudnya tengah ininya apa namanya? Temparknya. Nah, ketemu yang ini nih. Yo, karuselnya. Yo, ih. Si Momo lewat dalam, enggak tahu di mana dia. Awas nyasar lu, Mo. Ini di pojok aja, kita ke pojok ini nih. Ini nih, bukan yang ini nih. Ini, oh bukan juga. Pojok kiri. Dari kita masuk kan tuh, masuk di pojok kiri. Kayaknya sih di situ kayaknya ya. Ini kayaknya bukan. Pokoknya pojok kiri lagi, siapa suruh lewat dalam, orang dikasih tahu di jalan. Susah kan? Nah itu makanya. Oke, ini dia nih. Ini dia nih, masuk yang ngantri di depan. Nah, di pojok kiri. Jadi masuk pojok kiri. Di mana lagi? Bisa nggak lewat situ? Kita tungguin dulu nih, Momo nyasar teman-teman. Jadi dia masuk lewat dalam, coba lewat ininya. Lewat apa namanya, si Nana. Coba loncat. Nggak bisa lewat sini, dipagerin slab. Nggak bisa. Kayaknya bisa keluar deh. Mesti lewat ini, lewat jalan yang ada antriannya ini. Nah, masuknya lewat sini. Ada nih yang paling bikin rugi, udah dibilang di jalan, malah nyari jalan sendiri coba. Masuk lewat dalam, nah itu dia tuh. Oke, sip. Nah, ini kayaknya wahana terakhir ya. Si, apa namanya, roller coaster yang ini nih. Kayaknya yang ini lebih dahsyat, kayaknya gede banget soalnya tuh bikinnya. Pakai kayu coba disusun, luar biasa emang. Oke, kita naik lagi. Oke, naik mau. Oke, sip, udah. Oke, sekarang saatnya kita melaju ke atas. Yoi, seperti biasa Momo, ke depan ke belakang seperti orang yang makin memang. Wah, ini kayaknya lebih tinggi nih. Ini emang mantep sih, gara-gara dia apa namanya, bikin detailnya itu loh. Sampai ada kayak gini-giniannya tempat dia naik, asli, terus dicepetin gitu sih. Jadi bikin pusing ya. Aduh. Oke, wah tuh kan tinggi banget nih kan. Wah, ini jangan-jangan sampai ke planet Saturnus nih. Oke, kita udah nyampe di puncaknya. Coba kita lihat dulu seperti apa wahananya. Yo, ini biasa kalau turun ya nih. Yo, waduh ini. Wah. Ini gara-gara ada efeknya jadi berasa ya. Ini kalau di VR lumayan juga, tapi ada kayak ngelek-ngeleknya juga ya. Sampai ngelek-ngelek coba. Saking cepatnya kayaknya. Wow, tapi emang luas banget. Waduh, pinggirannya langsung laut coba. Waduh, ini kalau udah masalah tiba-tiba kita diceburin ke laut, dimakan ikan paus kayaknya.
Wow, masih aja maju mundur. Wah, ini mantap sih emang. Cuman kayaknya terlalu cepet ya. Harusnya agak lama dikit gitu, maksudnya muter-muter kemana kayak ke dalam goa kayak. Roller coaster apa tempat mining ya. Oke, langsung aja kita ke tengah lagi. Oh iya, kita belum ini, nukerin ini ya. Nukerin hadiah coba, Bu. Kita harus nukerin hadiah dulu nih. Apaan? Ya ampun, dipencet coba. Nggak ada orangnya. Main dipencet-pencet aja. Aduh, bikin rugi emang. Oke, kita nukerin ini dulu ya. Jadi terakhirnya kita nukerin ini aja deh. Gimana lagi, saya lupa lagi masuknya jadi. Oh, di sini nih, deket tempat VR kan. Nah, kita lihat dulu nih apa yang bisa kita tuker kreditnya. Wah, saya 24, mau 14. Waduh, si Bobo gak bisa beli apa-apa dong. Cuma bisa beli snow globe ini doang coba. Aduh, ya udahlah. Order, kita lihat dulu snow globe-nya kayak apa nih. Kita lihat dulu. Mana mas? Oh, ini kayak apa namanya? Iya, mainan salju-salju di dalam itu loh. Ini kenapa gak bisa hilang lagi nih ya tulisannya. Si Momo kemana lagi? Gak bisa, Momo. Uang Anda tidak mencukupi. Jadi mesti main lagi, mesti nambahin kredit lagi. Oke, kayaknya kita sudahi di sini dulu. Ini dapatnya cuma snow globe doang nih, muter-muter. Ini ambil deh snow globe-nya. Itu di belakang. Nah, oke, kayaknya kita sekarang saatnya pulang. Oke, kayaknya sampai sini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekarang saatnya kita pulang. Subscribe and bye.